warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di desa Proyek Pancasila Labuan Ratu 6 mendokumentasikan pertandingan voli putra usia 40 tahun ke atas antara Eko CS versus Edi CS. Untuk sementara Eko CS unggul 3-2. Akan dicari fokus dari Ino, masih mencuri saudara Ino bisa menjadikan boxball. Woi, ya sedangkan cari akan melakukan senya, angkat tinggi tinggi, pukul kasih ke Warsito, langsung ke kepada Suwoto, kasih Warsito lagi, fokus dari Eko. Lihat Alkanse, kasihkan ke Rosanto, kasihkan dengan Untu, kasihkan dengan Imin lagi, masih ke Rosanto, Wanto kasih ke Sudan Jari, kecetan Rosanto, keluar bola meninggalkan lapangan sehingga menjadi poin untuk dusun tempatnya. Ayo Muslimin. Ya, Imin lakukan se, pukul dengan tinggi-tinggi, kasihkan ke Tosri, akhirnya kejauhan menjadi tambah poin untuk dusun tempatnya. Ya ini akan melakukan senya, pukul tinggi-tinggi, diterima saudara Wanto, Wanto kasih kerja sama dengan Jari, kasih kerja sama Suroto, Suroto pukul sekarang ini, tidak bisa menyeberang ini, tidak bisa menyeberang ini, tambah poin untuk ini akan melakukan senya, angkat tinggi-tinggi, pukul langsung, kasih kerja saudara Wanto, Wanto kasih kerja Jari, langsung kepada Aji langsung ke pukul dengan Eko, cuma dengan Tosri masih bisa dihalu. Mukul lagi nanti, melihatnya dimanapun yang kosong akan dicari saudara Imin. Untuk tinggi, pukul langsung, Eko CS unggul sementara 8-4 atas tim Adi. Durian yang sangat sempurna menjadikan poin pindah bola. Ya, saudara Eko terima saudara Warsito. Warsito kasih ke saudara untuk pukul dengan Anto. Anto kasih ke saudara Anto. Akhirnya aman. Tapi tidak bisa menjadikan bola pindah bola. Oi. Ya, Aji melakukan senya. Tinggi-tinggi angkat saudara Yino. Kasihkan saudara Jari. Kerja sama dengan Wanto. Pukul langsung. Akhirnya bola out. Unggul sementara 10-5 Eko CS. Aji melakukan senya. Ya sudah teman akan melakukan senya, angkat tinggi-tinggi terima saudara Imin kasihkan kepada untung pukul saudara Kanto tidaknya menang bola menjadikan poin untuk dusun satunya. Ya masih man lakukan setinggi, angkat tinggi-tinggi pukul langsung melebar jauh meninggalkan lapangan sehingga tambah poin pindah. Ya saudara Eko akan melakukan senya, angkat tinggi-tinggi pukul langsung akhirnya bola keluar diterima kurang bagus sehingga menjadi tambah. Nah ini Pak Boyanja yang servis. Jamser, Jamser Pak. Tinggi-tinggi pukul langsung. Masuk bola, mohon maaf. Tambah poin untuk nampak. Untuk nampak akan melakukan senya, angkat tinggi-tinggi, pukul langsung ke Eko. Auto bisa satu akan melakukan sama saudara Ito angkat tinggi-tinggi pukul langsung kasihkan ke saudara Ito. Ito kasihkan ke dengan untung kerja sama dengan Warsito pukul ke Warsito masih tidak dihalo. Ya saudara Jari pukul saudara Warsito masih bisa diselamatkan. Ya, rupanya masih 9-13 sehingga menjabarkan poin bisa satu
Memandang servis dari tim EDCS. Untuk pusat apanya? Ya kantor lakukan kapten gigi lakukan semuanya. Diterima saudara Yino, kita kasihkan saudara Sari, kasihkan saudara Wanto, kumpul saudara Wanto masih bisa dialog lagi. Dengan tusri kasihkan kumpul. Masih bisa dialog lagi. Diterima saudara Wanto, Wanto kasihkan kumpul. Pukul tinggi-tinggi, terima saudara. Keluar. Masuk. Keluar masuk. Ya, salah pengertian. Masuk kami. Ya, nampak-nampak untuk susun satunya. Untuk susun satu belakang seangkat tinggi-tinggi. Terima saudara Haji, kasih kerja untuk kamret. Tunggu saudara ini. Halo dengan saudara Man. Sehingga Man menjadikan poin untuk susun kepadanya. 15 Baris tolongkan sedikit-sedikit kepada saudara Rahman. Kasihkan saudara Yino kerja sama dengan Soto. Kasihkan saudara Soto. Masih kita kasihkan pukul 2 saudara Min. Masih kita kasihkan saudara Wanto. Wanto saudara Jari. Kasihkan pukul saudara Haji. Musri menyandol jatnya. Sehingga menjadikan poin untuk dosen dapat menjadi 16. Ya saudara Mas Hito angkat tinggi-tinggi. Pukul saudara Mas Hito. Kasihkan saudara Yino. Lihat notar kasihkan saudara Musri. Pukul saudara Yino lagi. Tidak boleh sehingga akan melewati batas 17-11 sehingga akan melewati angkat tinggi di suara Wasito. Pukul suara Wasito. Terima suara Wanto. Langsung menjadi keluar sehingga penerimanya kurang 18-11 poin untuk bisa tampaknya. Ya Wasito melakukan tinggi-tinggi angkat pukul dengan Wasito. Terima suara Yino. Yang tampaknya suara Tusri. Pukul suara Suroto. Ya, angkat tinggi-tinggi, pukul saudara Warsito, kasihkan saudara Suroto, kasihkan sama dengan Haji. Ya, bola pasir Suroto, kasihkan dengan Yino, langsung keluar. Bola menampakkan poin menjadi 21-11. Warsito akan melakukan selagi, pukul tinggi-tinggi, angkat prima saudara Warsito, atau kasihkan kejalaman dengan jari. Pukul saudara Yino, masih bisa dengan Kamto, kasihkan dengan Haji, pukul saudara Haji. Diterima saudara pukul saudara Warsito belakang servisnya diterima saudara Tusri pukul lagi sehingga menambahkan poin untuk 23. Ya saudara Warsito akan melakukan senya pukul tinggi-tinggi akan diterima out menjadikan out bola meninggalkan lapangan menambah poin 12. Ya, Tusri, akan bisa terima saudara Eko, kasihkan jalan-jalan Imin, kasihkan jalan-jalan lagi, lalu, ya, terima saudara Wanto, Wanto, kasihkan saudara Utung, pukul saudara Kamto, Kamto, kasihkan saudara akhirnya, kurang satu, dan 24, ya, saudara Utung akan melakukan saudara, pukul tinggi-tinggi, terima saudara Tusri, Tusri kejaman dengan jari, pukul saudara Man, kasih saudara Warsito, Warsito kasih saudara Utung, pukul saudara Eko, masih bisa dialog lagi, pukul saudara Man, masih bisa dialog saudara Imin, kerjasama dengan Warsitonya, ya Warsito kerjasama dengan akhirnya Eko lagi, ya saudara jari, jari melakukan mereka, kalau Warsito masih bisa di akhirnya, pukul. Pertandingan set pertama dimenangkan oleh Eko CS, skor poin 25-12. Set kedua tim dari Edi dirubah semua para pemainnya. Bola yang di atas terus bapak jari langsung dipukul bapak Suroto bapak Kompo, bapak Heri, dan
langsung buka jari lagi. Bola menggunakan lapangan menjadi tambah poin yaitu untuk dusun satu menangkan set. Bapak Wanto berjuang bola pelanggarannya dari dusun 4, dusun balik dusun satu balikan lagi ke dusun 4 dikemas ke Bapak Yerno. Jadi apa yang terjadi, bola masuk tambah poin lagi, tambah poin Bapak Wanto. Bapak Wanto menangkan set, bola menggunakan dusun 4. Bola masuk lagi, tambah poin untuk dusun satu. Dusun satu akan bola sampai. Apa yang terjadi? Menjadi pindah poin. Dan dusun empat melanggar set. Bapak Yar. Tinggi bola datangnya. Bola out dan menjadi lapangan menjadi pindah poin untuk dusun. Dusun satu melakukan serve, Bapak Dusun ini bola kita diterima oleh Bapak Diman. Diman langsung diopor oleh Bapak Eko. Bapak Eko dikemas langsung ambil langsung menjadi dusun empat siap-siap menemukan bola melakukan serve, bola tinggi datangnya diterima oleh dusun satu di umpan langsung pada Bapak Piyadi. Bapak Piyadi dikemas langsung bola tidak rupanya bola masuk ke dusun 4 menjadi angka 6-3 untuk dusun 4. Dusun 4 akan siapa baca dalam perimbangan bola terlibatnya terima oleh dusun 4 dari bagus dan Bapak Thank you.
pindah poin untuk dusun 4, dusun 1 melawan sebab apian langsung bola didatangkan dan diterima oleh dusun 4. Oh, dan mereka bola menggunakan tangan dan sebab apian mati tinggal 5 bola melawan satu didatangnya, ternyata bola masuk dan diterima lagi dusun 1. Ternyata kurang cermat Bapak Surata, terjadilah bola pindah poin untuk dusun 4. Dusun 4 menamai sebabak ke Bapak Eko mengajar tinggi bola. Bola meninggalkan lapangan, terjadi lagi pindah poin untuk dusun 1. Dusun 4 menamai Surata diterima oleh sini dan diumpan oleh Dari dan dicemat di penyiar yang terjadi dan diumpan lagi Pak Jari langsung di terjadilah bola pindah poin untuk dusun 1. Dusun 1 melawan saya ini datang yang diterima untuk dusun 4 dan diumpan langsung dicemas oleh Suara Suto dicemati dan bola kembali bagi dan langsung dicemas oleh Dusun dan dicemas lagi untuk dusun 4 tak bisa dirawo diumpan lagi oleh jari-jari ditipu sama dicemas dan bola dicemas ternyata menjadi poin untuk dusun 1. Dusun 1 melawan Sekar. Tinggal sangat jauh tim Eko CS atas Edi. Nah itu 9 poin 16-7. Berpindah poin 8-16. Akankah tim Eko mampu mengejar ketinggalan poinnya yang terpaut 8 angka dari tim Edi CS? Menolak tua. Bapak yang satu ini dan langsung dusun 1 tambah angka menjadi poin. Dusun 1 melakukan set bagus 9-18. Siapakah yang akan menyelesaikan pertandingan di set kedua ini? Menginjak garis dari salah satu pemain tim Eko CS. Diumpan lagi langsung hati-hati menipu dan bisa diumpan lagi kepada dusun 4 dan diterima dengan bagus dan diumpan lagi Wirawanto ditipu hati-hati dan dihalau lagi bola dicemaskan ke Masito tapi ternyata bisa kembali bola dan bisa lagi dikembalikan lagi dan ditipu lagi dan diumpan lagi siapa di dusun 4 terus hati-hati ke dusun 1 dan sungguh-sungguh sengit 29. Wow. Untuk pindah poin dusun 4 dusun 1 melakukan sebab mencari melakukan sebab ini datang di diterima dengan dusun 4 langsung di bola di teman dengan si Bapak ternyata bola bisa masuk dan menambah poin untuk 20.
tolong bisa enggak saudara Sinjari mencari melakukan sebuah tinggi datangnya diterima oleh saudara Masika untuk diumumkan langsung ditemukan sama apa yang ini kau bangga tidak boleh lagi dari melakukan sebuah kita terima lagi diumumkan langsung pada hari langsung diumumkan lagi dan diumumkan Pak Yirna nanti Game kedua dimenangkan oleh EDTS dengan skor poin 25-11. Saat ketiga akhirnya masuk semes. Ranjaunet nggak bisa dihindari lagi, akhirnya berpindah poin untuk Dusun 1. Oke, Dusun 1 sah. Dipindahkan ke Dusun 4. Dusun 4 langsung di semes. Bagaimanakah bola tersebut? Akhirnya masuk, walaupun semes yang sangat pelan, akhirnya membuahkan hasil. Poin untuk Dusun 4. Oke, Sarbi Dusun 4 akhirnya keluar tanpa mengantisipasi lapangan, akhirnya keluar dari lapangan. Oke, dimulai dari se untuk Dusun 1. Dusun 1 dimulai servisnya. Oke, nyantai tapi pasti. Semes, akhirnya salah-salah ayo, akhirnya out, akhirnya miskomunikasi, akhirnya out bola tersebut. Poin untuk Dusun 1. Dusun 1 servis. Oke, dihantar ke Dusun 4. Dusun 4 akhirnya semes. Semes yang sangat pelan sekali, akhirnya bisa ditahan. Semes lagi, akhirnya sangat berhati-hati semua pemain tersebut. Oke, dilambungkan belakang tambah. Oke, semes, iya, akhirnya bisa dikembalikan oleh Dusun 4. Dusun 4 semes lagi, akhirnya akhirnya poin lagi untuk Dusun 1. Dusun 1 sah. Diarahkan ke akhirnya netet. Poin Dusun 4. Dusun 4 sah. Diarahkan ke Dusun 1. Nomor enggak ada nomor punggung. Akhirnya tidak bisa dihindari lagi, akhirnya poin. Poin akhirnya 5-3. Oke, 5-3 poin untuk Dusun 1. Semes lagi, akhirnya nggak bisa ditahan. Akhirnya poin untuk Dusun 4. Kedudukan 4-5 di servis Dusun 4. Dusun 4 diarahkan ke Dusun 1. Dusun 1 akhirnya dia dapat diambil bola tersebut. Semes, akhirnya bisa dihindari lagi. Masuk. Oke, diterima. Bisa ditarik lagi karena miskomunikasi antara pemain Dusun 4, Dusun 1 servis. Oke, diarahkan ke Dusun 4, Dusun 4 diarahkan lagi ke semen. Semesnya nggak bisa. Oke. Apa urung poin ini ketutupan lagi kayak menusoni ini. Oke, 6 sama, kedudukan 6 sama. Oke, Mas Eko mengambil alih servis tersebut, diarahkan ke Dusun 1. Dusun 1 arahkan ke Dusun 4. Dusun 4 smash. Bagaimana bola tersebut akhirnya bisa dihalau walaupun susah payah. Akhirnya tangannya bagaimana? Bola tersebut
Oke. Poin untuk dusun satu siap diarahkan ke dusun apa seneng. Akhirnya nggak bisa dropnya yang sangat luar biasa. 86 skor sementara 86 dusun satu siap. Adi CS memimpin 2 angka. Semes bagaimana tersebut bisa dihalau. Oke, semes lagi walaupun pelan tapi pasti. Oke, semes lagi dari belakang. Oke, arahkan lagi. Sangat lemah. Oke, dusun 4 servis diarahkan ke tanpa nomor punggung. Kita bagaimana bola tersebut dilakukan yang menuju ke angkasa. Bola tersebut akhirnya di smash nomor 9. Akhirnya out. Biasanya kali boyok dengan oke, dusun 1 se diarahkan ke dusun 4. Akhirnya out juga. Bagaimana kayak bola menanggung lagi out menang. Poinnya ketutupan. 98 nomor 9 se diarahkan ke dusun 1. Akhirnya di smash dari belakang. Oke, smash lagi pelan-pelan. Oke, bisa dikembalikan. Akhirnya smash lagi yang sangat keras. Oke, kedudukan 9 sama 10. Sembilan sama untuk set ketiga ini. Oke. Mana pendukungnya dusun 1 yo? Oke, pendukungnya dusun 4. Oke, sama. Oke, smash lagi. Ayo Mas Brian ya. Sangat lemah sekali. Oke, time out. Oke. Oke, permainan sekarang dimulai. Dusun 4 melakukan servis akan ditujukan ke dusun 1. Siapakah yang akan menerimanya? Oke, dusun 1 melakukan smash dengan tangan kiri. Akhirnya masuk. Sangat luar biasa dengan tangan kirinya Mas Brian ini. Wah, dalamnya Mas Brian dari dusun 1. Oke, servis dilakukan untuk dusun 1. Akhirnya diarahkan ke smasher. Oke, diarahkan ke belakang diarahkan ke toser. Akhirnya smash terjadi. Akhirnya net kurang apa bagaimana. Oke, poin untuk dusun 1 11-10. Oke, dusun 1 diarahkan ke dusun 4. Apa yang terjadi? Masih bisa diterima bola tersebut. Smash sangat keras. Akhirnya tidak bisa dihalau bola tersebut. Poin. Untuk dusun 4 11 sama. Bagaimana bola tersebut? Oke, timbuan akhirnya out. Poin untuk dusun 4 poin melakukan servis 12-11. Yo, 12-11. Oke, servis nomor 3. Out. Pelan-pelan masih pelan. Lah kok sik power kabeh iki mau out kabeh iki. Oke, dusun 1 melakukan set. Diarahkan ke dusun 4. Dusun 4 diarahkan lagi ke dusun 1. Dusun 1 over belakang smash. Akhirnya sampai terjuga. Bagaimana wasit? Oke. Akhirnya kaki melewati garis yang ditentukan oleh wasit. Poin untuk dusun 1. Dusun 1 diarahkan ke dusun 4. Dusun 4 diarahkan smash. Smashnya sangat lemah sekali. Terlampau lelah akhirnya, ataukah selepas jatuh tadi kurang konsentrasi lagi. Oke, dusun 1 servis.
Faris diarahkan ke nomor 9, nomor 9 diarahkan nomor 3, nomor 3 diarahkan Mas Eko diarahkan ke ayah. Nah, akhirnya bisa menyelamati jaringan. Oh iya, akhirnya masuk poin untuk dusun 4. 13-14 untuk dusun 4. Ketinggalan 1 poin dusun 4. Oke, melakukan servis. Servis ini bagaimana tak bisa melakukan dengan baik, tentunya bola keluar. Oke, poin untuk dusun 4 akhirnya ditahan imbang 15-14. Oke, dusun 4 akhirnya tidak bisa dicatok, akhirnya keluar poin 16-14. Ayo semakin mengejar poin ini. Oke, dusun 4 melakukan servis, arahkan ke dusun 1. Dusun 1 langsung saja bola tersebut. Oke, smash saja bola tersebut. Akhirnya bagaimana bola tersebut, Mas Braya smash belakang diarahkan ke Toser diarahkan, bagaimana bola tersebut. Oke, bisa diambil bola tersebut, smash pelan saja. Oke, Mas Eko dilangsungkan saja bola tersebut. Akhirnya bagaimana. Oke, bola masih bisa diselamatkan, sangat lebih panjang nih. Bisa dihalau lagi, bisa dijangkau lagi, smash bagaimana. Akhirnya gak bisa diselamatkan oleh dusun 1. Akhirnya poin menjadi 17-14. Oke, ayo kejar-kejaran poin. Bagaimanakah akhirnya untuk set ketiga ini. Dusun 4 melakukan servis. Oke, servis ditahan oleh dusun 1. Dusun 1 melancarkan smash. Smash ditahan, akhirnya keluar, gak bisa dihalau karena ada jaring di sisi samping kanan kiri. Akhirnya tidak bisa dijangkau oleh pemain dusun 4. Dusun 1 melakukan servis. Akhirnya net gak bisa dihalau. Iya mbak, ini lempar terlebih mbak. Gak boleh diganggu. Rojembong gitu. Oke, smash dilancarkan oleh dusun 1. Dusun smash lagi, bagaimana bola tersebut masih bisa dihalau. Oke, akhirnya bisa. Gak bisa dihalau bola tersebut. Akhirnya poin untuk dusun 1. Kedudukan 16-18. Mengejar poin yang sangat erat sekali. Oke, tahan dulu. Oke. Malah kok sampai Oke. Semai sekali lagi, bagaimana kabar tersebut akan dihalau lagi. Akhirnya karena rebutan bola, poin lagi untuk dusun 1. Dusun 1 17-18 kedudukan sementara. Oke, smash pelan tapi pasti masuk. Oke, servis oleh Mas Eko. Mas Eko akan ditunjukkan bagaimana bola tersebut. Akhirnya out bolanya, out. Akhirnya poin untuk dusun 1 18-19 kedudukan. Kejar poin dengan ketat. Oke, diarahkan ke dusun. Oke, akhirnya poin 20-18. Untuk dusun 4. Oke, bagaimanakah selanjutnya permainan ini diselesaikan dusun 1 ataupun dusun 4? Dilakukan smash. Oke. Poin untuk dusun 1 19-20. Kejar dengan ketat dari pertama permainan. Oke. Nomor 3 menimpu bola tersebut, akhirnya dapat diambil. Oke. Akhirnya kedudukan 20 sama. Nah, 20 sama. Ayo 5 poin lagi. Mana yang akan menyelesaikan permainan ini? Oke, servis itu juga akhirnya salah menerima bola. Poin 21-20. Oke, ketika ini kita menantikan bersama. Ya, akhirnya untuk FO
tadi melakukan kurang berhati-hati untuk servisnya. Oke, dusun 4 servis diajukan ke dusun 1. Dusun 1 meraih bola akan oke, smash siapa yang bisa mendapatkan smash bola. Akhirnya oh, menginjak garis akhirnya poin untuk dusun 1. Poin untuk dusun 1 karena menginjak garis terlarang. Oke, poin ayo servis dilakukan oleh dusun 1. Akhirnya bisa diterima oleh dusun 4. Dusun 4 ditaruh wae balik. Wah, balik corak taruh wae. Oke. Smash. Oh, pelan. Bolehnya pelan. Smash sedikit. Oke. Out. Kedudukan 22 sama. Ayo 3 poin. Mana yang akan menyelesaikan poin ini ataupun set ini? Oke, di smash, dihalau, bisa dihalau lagi. Smash, masih kau bisa menjangkau bola tersebut. Kasih Mas Bryant, smash sedikit. Mau menipu. Awas, hati-hati. Ini poin kritis. Smash, masih bisa. Akhirnya oleh lawan tangan tersebut keluar. Oke. 2 poin lagi untuk dusun 1 menyelesaikan set ini. Akhirnya masuk. 1 poin lagi akan menyelesaikan set ketiga itu untuk ini. Akhirnya game berpindah tepat ke dusun 21 untuk dusun 4 akan menyamakan kedudukan 2 sama dan diselesaikan di kelima. Ayo set untuk dusun 1 mengambil alih servis. Oke, dimulai ambil servis untuk dusun 1. Oke, bagaimanakah kemudian? Oke, servis dimulai. Dusun 4 mengambil bola. Mau menipu akhirnya bisa dijangkau. Akhirnya smash bisa dijangkau oleh Mas Prain smash ataupun bagaimana menipu. Oke, dilakukan. Masih bisa diselamatkan. Oke, smash. Akhirnya out, sangat jauh. Kedudukan 1-0 untuk dusun 4. Oke, dusun 4 servis akan di smash pelan. Untuk menipu. Akhirnya out. Bisa terlihat dari meja reporter bahwa bola tersebut out. Akhirnya net. Masih dong. Oke, dusun 4 mengambil alih servis. Akhirnya jatuh berapa jatuh? 1.500. Kenapa ngejajan lain anakku belum? Lagi kita gowo aman jadi. Oke, dusun 4 lagi. Poin menjadi 4-1. Ayo, apakah ini akan tertinggal sangat jauh ataupun bisa mengejar poin bola? Akhirnya out lagi, konsentrasinya hilang. Oke, mengajukan time out untuk dua 5.000 itu enggak naik. Jagung. Oke, dusun 1. Oke, smash pelan. Oke, smash lagi. Oke. Bagaimana bola tersebut masih bisa? Enggak bisa. Empat kali bola sudah 4 kali. Oke, dusun 4 mulai servis. Agaknya meninggalkan jauh dari dusun 1. Menipu bisa di. Bagaimana itu? Siap. Smash. Enggak bisa. Akhirnya bagaimana?
menang bola tersebut. Seharusnya orang belakang yang mengambil bola tersebut akhirnya nggak bisa terjangkau. Oke, dusun 4 servis. Bagaimana bola tersebut? Oh, nggak bisa. Orang menyentuh badan dan tangan. Dua kali sentuhan. Oke, servis untuk dusun 1. Dusun 1 servis. Oke, dilakukan dusun 1 servis. Bagaimana klasemen tersebut? Oh, bisa dihalau, bisa diblok dengan baik. Oke, ini siapa yang akhirnya dia pikir masih bola di pihak lawan, akhirnya masuk bola tersebut. Oke, servis dilakukan dusun 1. Dusun 1 dia antarkan dusun 4. Dusun 4 bagaimana bola tersebut? Oh, bisa lagi. Oke, dicentul Waito. Oke, bagaimana? Kayaknya susah payah sambil tegek-tegek. Dan bagaimana akhirnya poin untuk dusun 4 8-3, sangat jauh. Masuk, bagaimana mas? Masuk, yuk, meninggalkan poin sangat jauh. 9-3, 6 poin terpaut dusun 1. Bagaimana ini? Konsentrasinya udah buyar dusun 1. Akhirnya, oke, bisa diambil. Oke, dilangsungkan dusun 4 bagaimana? Masih bisa dihalau. Oke, dusun 1 mengambil alih lagi. Belakang saja akhirnya masuk. Sangat tepat sekali bola diantarkan ke belakang. Sangat cerdas sekali. Oke, servis oleh dusun 1. Bisa diambil dusun 4, dusun 4 di smash dihantar ke dusun 1 smash sebentar. Oke, di crowd way. Oke, dihantar lagi ke belakang diambil, sangat baik smash yang sangat tajam sekali. Akhirnya masuk. Oke, poin untuk dusun 1, 5-9, kedudukan 5-9. Untuk dusun 4 diambil alih dusun 4. Dusun 4 di atas dusun 1, akhirnya ditipu, bisa dijangkau bola tersebut. Akhirnya masuk yang sangat luar biasa. Masuk yang sangat cantik. Akhirnya poin 10-5, separuh terjangkau dari poin tersebut. Oke, smash, menang, tetap menang dusun 4 karena kalah tingginya tiang listrik. Oke, servis dusun 4, dusun 4, smash. Luar biasa smashnya yang sangat menukik ini. Menghasilkan poin untuk dusun 1. Oke, dusun 1 servis. Dusun 4 di atas smash sedikit. Akhirnya masuk walaupun pelan tapi pasti mendapatkan poin walaupun jari-jarinya agak sakit ini. Kesakitan untuk smash tersebut karena jarinya yang nyeri. Oke, bagaimana bola tersebut? Arahnya bola tidak sesuai dengan harapan untuk dusun 1. Akhirnya poin 13-6, lebih dari separuh. Meninggalkan jauh dusun 1, ditinggalkan jauh poinnya tersebut. Oke, di atas smashnya yang hilang arah. Strategi untuk dusun 1 bisa mengejar ketertinggalan poin tersebut. Oke, bola akan dipegang dusun 4. Dusun 4 servis. Nampaknya tim dari ADCS tertinggal sangat jauh. 15-6. Jangan lengah. Akan terjadi konsentrasi. Rubber set yaitu perpanjangan. Okay, 5 set. Servis S. Gara-gara tersebut. 16-6. Tertinggal 10 poin. Tim di atas tim ECS. Servis dusun 4. Dusun 4 akan dihantar ke dusun 1. Bagaimana bola tersebut? Menghasilkan poin. Oke.
Rusuk 1 mengambil alih servis. Kedudukan 7-16 sangat jauh dan sangat jauh. Oke, Rusuk 1 mengambil alih servis. Servisnya akan dihantar ke Rusuk 4 di Kruwak Wai. Oke. Oke, belakang bagus sekali. Akhirnya bisa dihalau Rusuk 4, Rusuk 4 untuk Rusuk 1 smash dari belakang. Akhirnya bagaimanakah tidak menghasilkan poin untuk Rusuk 1 akhirnya di poin Rusuk 4. Sangat jauh sekali. Poin berapa Rusuk 4? 17-7, 10 poin terpaut untuk Rusuk 4. Rusuk 2 sangat jauh, akhirnya out lagi. Out. 18-7, sangat luar biasa jauhnya. Bagaimana Rusuk 1 bisa ambiar pemikiran pikirannya ke biar jauh. Layo digital. Nah, guys, Thomas. Poin lagi. Oke, pendukung Dusun 1 mana ini? Layo digital. Nah, guys, Thomas. Poin lagi. Oke, pendukung Dusun 1 mana ini? Pendukungnya nak kirim sorak-sorak. Pendukung Dusun 4 mana? Malah kalau Dusun 4 marahin. Diserang Dusun 4, Dusun 1. Oke, servis Dusun 1 dimulai lagi. Dihantar ke Dusun 4. Dusun 4 bagaimana? Bolanya melenceng sangat jauh. Artinya nggak bisa dijangkau. Oke, poin untuk Dusun 1. Dusun 1 siap. Diarahkan ke Dusun 4. Dusun 4 bagaimanakah? Akhirnya, nggak bisa aturan. Oke, nggak apa-apa, dilanjutkan lagi. Oke, nggak bisa. Bagaimanakah? Kedengar. Pasirnya harus sangat jeli untuk melihat permainan bola voli tersebut. Oke, poin Dusun 4. Dusun 4 akhirnya bisa dihalau. Smash Dusun 1 di smash lagi Dusun 4. Akhirnya smashnya dari bawah bukan dari atas. Bagaimana ini? Oke, perlahan-perlahan Dusun 1 mengejar ketertinggalan poin tersebut. Oke, Dusun 4, bagaimana bola tersebut? Bagaimana bisa dihalau? Oke, Dusun 4 melancarkan serangan. Oke, smash. Gak bisa dihalau. Poin lagi untuk Dusun 4. Oke. Nampaknya akan terjadi rubber set ataupun perpanjangan game kelima. Dihantarkan ke Dusun 1. Oke, masih bisa dihalau. Bagaimana lagi ini? Oke, smash. Masih bisa dialau. Oke, diantarkan malah lagi. Bisa dialau. Oke, langsung smash. Bagaimana smash tersebut? Oke, bisa ditahan. Oke, diantarkan sangat pelan sekali. Sangat luar biasa. Akhirnya poin untuk Dusun 4. Dusun 4 22-10. Ayo 3 poin lagi untuk menyelesaikan game keempat ini. Oke, akhirnya bagaimanakah Dusun 1 bisa ambil seperti ini pemikirannya? Kita tunggu bersama-sama. Akankah bisa mengejar ataupun melepas set keempat ini? Oke, servis Dusun 1. Dusun 1 hantar ke Dusun 4. Dusun 4 smash. Oke, bisa dihalau. Smash lagi. Akhirnya bagaimana? Oke, poin untuk Dusun 1. Oke, servis Dusun 1 demi perlahan. Oke, masuk bola walaupun kena net. Oke, bagaimana? Out. Oke, poin untuk Dusun 1. Kedudukan 13-22. Perlahan tapi pasti. Oke, masih. Oke, time out diminta oleh Dusun, juga bisa dimasukkan. Oke. Oke, smash. Bisa. Bagaimana? Oke. Nampaknya lampu penerangan sudah dihidupkan. 15-22 kayaknya bisa mengejar ini. Oke. Servis dilancarkan. Bagaimana? Akhirnya poin lagi untuk Dusun 1. Oke, Dusun 1 semangat. Oke, bisa mengatur Dusun 1 semangatnya walaupun sedikit. Ayo semangat.
Oke. Oh, masuk lagi. Bagaimana ini terlalu banyak lengahnya di sub 4. Banyak lengahnya. Ayo, sama-sama semangat. Oke, sama-sama semangat. Oke, dusun 1 ke dusun 4. Bagaimana oh, bisa lagi. Akhirnya konsentrasi enggak bisa terjaga dengan baik dusun 4. Akhirnya poin 18-22. 4 poin lagi akan dikejar. Oke, 4 poin lagi akan dikejar. Bagaimana? Oh, enggak bisa diselamatkan. 23-18. Ayo, 2 poin lagi. Terjadi rubber set. Dengan set keempat ini. Bagaimana? Sangat jauh sekali. Oke, 19-23. Oke. Dusun 1 melancarkan servisnya ke arah dusun 4. Bagaimana dusun 4 bisa melancarkan? Akhirnya 1 poin lagi. 1 poin lagi. Dusun 4 menyelesaikan pertandingan ini. Akhirnya bisa diserahkan untuk set kelima. Set terakhir. Oke, bagaimana servisnya? Bisa terjaga dengan baik enggak? Oke, bagaimanakah bola tersebut akan dihasilkan oleh dusun 4? Bisa. Sudah untuk set terjadi rubber set 2-2. Ayo diselesaikan.